berkenan dan kita tetap bersatu. Alasan dari dinas, kita pada melakukan kontrol sekaligus berjalan untuk menangani SPBU kita juga melayani pembayaran atau pengurusan SPBU. Jadi beberapa dari kita ini yang kita sekalian sampaikan. Penyewa kiosnya ini atas nama Bapak. Milik sendiri gak Pak? Yang satu Minani, yang satu Hani. Hani, ini Pak ya nomor 3, Hani nomor 2. Jadi semua kita udah belasan juga kita sampaikan. Ini kita menghimbau lah, mengajak, kita membina. Mungkin besok lah saya bayar. Gak masalah? 500. Gak masalah? Siap. 500. Nah, jadi di sini. Nanti kami uruskan. Nah, fotokopi KTP. KTP sama SPBU yang lama dulu. Dia belum punya SPBU. Mana dia sini, teman-teman? Kita pertama akan mendata para pedagang khususnya di Indragiri Barat dan Timur ya. Di Barat, Timur semuanya ada 216 karena di Barat 75, di Timur itu kurang lebih ya ada 68 kios. Yes. Jadi dari jumlah tersebut kita akan melakukan sosialisasi ya untuk penertiban simpatik terhadap kelengkapan dokumen pertama perizinan mereka. Yang kedua tentu untuk mengingatkan kembali kepada mereka untuk memenuhi kewajibannya karena mereka pedagang ini dibebankan ada dua, yaitu yang pertama sewa pemanfaatan kios itu 1 tahun 1.800.000, kemudian mereka juga dibebani retribusi pelayan pasar yang setiap hari harus dibayar itu 3.000 rupiah. Dari kewajiban-kewajiban tersebut, tentu ada beberapa yang masih lalai dalam memenuhi kewajiban. Itulah kita mengingatkan kembali dengan operasi simpatik. Mereka memang yang pertama juga kita akui kelemahan keterbatasan SDM kita untuk melakukan penagihan setiap hari, sehingga untuk yang lalai itu mungkin pada saat hari inilah kita lakukan penertiban ini, sehingga paling tidak kita mengingatkan mereka. Terkecuali memang ditemukan nanti ada indikasi untuk tidak berniat baik untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, maka kita akan lakukan tindakan secara administratif maupun ya bisa ke pidana. Nah, toleransi ini memang kita berikan karena mengingat kondisi pada saat ini ya, di kita di mana juga sama-sama kita diterpa masalah inflasi, untuk para pelaku usaha ini itu ada keterbatasan, yaitu pengunjung yang akan membeli, dan tentu mereka juga terkait dengan mungkin modalnya dulu 100.000, sekarang kan harus menambah modal, sehingga kita masih toleransi lah. Kalau untuk sistem pembayaran selama ini, apakah masih menggunakan door to door atau mungkin manual, ada sistem? Nah, untuk pembayaran kali ini ya, untuk di tahun 2022, pasar yang ada di Kota Pontianak, kita menggandeng Bank Kalbar. Bank Kalbar bermitra terkait dengan untuk mempermudah pedagang melakukan pembayaran, yaitu dengan virtual account.
Jadi mereka kita beri nomor PA, nomor itu, dan mereka itu bisa membayar langsung ke kas Bank Kalbar yang ada, dan juga bisa kalau mereka punya ini tiket yang ini mobile banking, ya mereka tidak perlu lagi datang langsung di transfer, dan itu ya ini langsung ke kas daerah, tidak lagi ke petugas kami. Ini itu sebenarnya tunggakan untuk di pasar Indragiri Barat dan Timur ini ya tidak terlalu besar. Cuma kita selama ini memang belum fokus ke Indragiri Barat, kita fokus ke pasar Pelamboyan. Sehingga inilah salah satu upaya kita untuk memaksimalkan tunggakan-tunggakan yang ada ini. Mengingatkan kembali karena kita juga tidak ingin kadang-kadang kios yang dimiliki disewakan dengan harga yang lebih tinggi dari yang pemerintah berikan. Kalau pemerintah kan 1 tahun 1.8 juta, nah, kita akan mengingat kadang-kadang ada juga yang oknum-oknum pedagang ya, nakal, mereka sewakan di atas itu kepada pedagang lain.